Okey, 40 tahun majalah Female berada dalam industri hiburan dan juga gaya hidup di Malaysia. Selamat ulang tahun yang ke-40 diucapkan kepada majalah Female. Dan pada hari ini majalah Female telah meraihkan ulang tahun yang ke-40. Jadi kami daripada Budi.com dan juga Budi Badis ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 kepada majalah Female. Diharapkan selepas ini anda terus maju. Dan pada hari ini Budi telah berada di orang kata parti ulang tahun yang ke-40. Jom ikut Budi masuk ke dalam. Katanya sangat happening. Jom. Oi, sorry. Dia marketing orang dia. Apa habis? Okey. Selepas dia tadi Budi berada di media pendaftaran. So sekarang ini kita berada di red carpet pula. So tadi abang-abang Sado telah berada di sini untuk beri bukan ada semua tapi sudah pun balik. So sayang sekali sekarang pada tepat pukul 8.45 malam. So ramai yang dah balik sebenarnya. Tapi kami baru sampai. So kita tengok. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay, ni nak bergambar pun tak ada orang. Tu dia kat sini. Hey. Hey dia. Kita berjumpa dengan Kuo Jenhan berada di sini. Yeah. Nampaknya dengan karakter. Apa karakter sebenarnya tu? Tak ada, saya ada show. Jadi kena sempat. Okay. Tapi hey, Cecilia. Rambut sempoi. No, sempoi. Amazing kan saya Cina. Cina, huh? Cina pun boleh temu. Okay. Okay. Cecilia. Ni Budi. Sudah kenal Budi? Okay. See you around. See you around. Okay. Okay, Cecilia. Kurusnya, makin kurus. Masih. So inilah dia. Kita boleh lompat. Okey. Jom kita tengok apa yang ada ke dalam. So ke dalam ni sebenarnya kalau anda dapat lihat, tengok. Cahaya tak? Okey. Okey. Kalau anda dapat lihat di sini ada cover girl daripada tahun 1975. 1975 yang atas 1974. So female, raja female mungkin okay, 1974 telah majalah female ni telah orang kata berada dalam industri, telah orang kata menemui pembaca-pembaca beliau, pembaca mereka pada tahun 1974 lagi. Inilah cover girl yang pertama mungkin eh. Okay. So nampak tak revolusi orang kata majalah cover girl daripada tahun 1974 hinggalah sekarang ni. Betul tak? Apa nama dia? Jojo Strauss, March 2006. So kita tengok lagi. Banyak kat sini sebenarnya. So kalau anda nampak begitu, Maya Karin, saya nampak Maya Karin. Maya Karin selain artis-artis yang urban, nampaknya female juga menyokong artis-artis yang orang kata yang masih berada dalam industri hiburan tanah air seperti Maya Karin dan juga ini Julai 2007 2006. So kita pergi lagi. So ini dia, kalau nampak 1980. Ini dia cover girl ke cover apa? Muka depan 1980. Muka macam apa? Uji Rashid. So, jadi artis-artis yang dulunya. So ini Januari 1981. Dan kita pergi lagi. Nampaknya dia berubah. Kalau nampak dia punya wording berubah mengikut masa. Oktober 1992. Ini November 2012. Okey. Jom kita tengok. Kalau nampak kat sini tak semua. Nampaknya tak semua cover girl dipertontonkan. Kalau dapat di sini anda boleh bergambar di sini dengan orang kata begitu female, orang kata begitu meriah sekali. Dan kami diberikan mana kupon? Kami diberikan kupon kupon. Tak apa. Kami diberikan kupon untuk menukarkan. So banyak bus-bus yang menarik dekat sini. Kalau kita nampak lihat
Bauhaus, kau? Oh. Ini dia. Voucher yang telah ditukar oleh Yus Yunus. Nampaknya ada Langvin, ada L'Oreal, ada SK2, ada popcorn. Jom, kita tengok apa yang ada di sini. Sini dia. Ada goodie bag. Banyak goodie bag kat sini. Seramai orang kata 200 goodie bag. So, kepada pengunjung-pengunjung terawal akan dapat goodie bag yang menarik. So, kat sini juga ada... Nampak? Ada stiker. Ada stiker. Macam-macam ada. So, kita boleh nampak. Abang... Hey, how are you? So, nampak dia nak memakai stiker kat situ. Walaupun dia dah ada stiker kat tangan dia, tapi yang penting dia ada stiker. Jom, kita tengok apa lagi yang menarik kat sini. Sorry Trinity. So, kepada yang nak tilik nasib, tilik nasib diharamkan oleh Islam. Tapi, jom kita tengok dari dekat apakah yang dibuat oleh tilik nasib. So, namanya dia menulis nama dan juga tarikh lahir dan sebagainya. Nampaknya ramai Chinese dekat sini. Sangat happening. Lebih daripada 1,000 orang telah menghadiri parti ulang tahun female yang ke-40. Ha, ini yang paling favorite sekali. Ini dia. Agent Dust saja. Oh, ada. Agent Dust. Kita nak... Saya nak green tea. No more. Okay, chocolate. One more chocolate. Okay. Nampaknya pesta aiskrim kat sini sangat banyak. So, Yus Yunus nak juga satu. Yus Yunus nak juga satu. Satu lagi? Okey. Nampaknya green tea dah habis. Terus kita ada coklat. Okey, ini untuk Yus Yunus ya. Okey. Ya. So, kita nampak kita pergi ke bus lain. Ada Soliel Trinity tadi, ada lagi. Kita ada juga popcorn. Banyak popcorn kat sini, tapi sebenarnya manis sangat. So, Budi tengah diet, so tak boleh nak berpopcorn sangatlah. Disediakan juga dinner untuk kepada semua yang hadir. Makanan dia, makanan nasi, ada lauk udang. Macam-macam ada kat sini. Ini dia. Macam-macam makanan dekat sini. Kenyang dah sebenarnya. So, kita tunggu Cyril untuk datang. Makan semua ni. Okay, sekarang ni. Gua ikut Budi masuk ke dalam dewan. Ini dia orang yang datang lambat hari ini. So, macam mana? Sesat apa? Tak. Okey, makan dulu. You makan dulu. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam dewan. Ani. Oh, wow, ini favorite saya ni. This is my favorite. Cuma apa yang ada dekat dalam dewan, so mesti sorry. Banyak sekali pameran-pameran yang ada dekat sini. Kalau anda boleh beli bag. Hey Amber, how are you? Yeah, meet Amber. Meet Amber. Hi, sorry. This is gorgeous. Hi. It's a lucky draw. It's a lucky draw. Have a bag, #female40. You're going to get the luggage bag. Yeah. Okay. 1,000 ringgit bag. I don't know which one, but it's time for me so to change my luggage. You joined the contest? Yeah, I do. And I want to get a bag because I need to change my luggage bag. Oh my god, that's very nice. Yeah, very nice. I'm more telling the truth. Oh but my this god. Is not greedy. This is just trying my luck. Okay, good luck to me. Good luck to you, Amber. All right, enjoy your show. Okay. Sekarang ni. Ya, wanita tak lepas dengan bag dan juga aksesorisnya. Mungkin Yus dah penat memegang kamera. So, kita teruskan penggambaran kita masuk ke dalam.
Yum. Cantik gila. Cantik gila nampaknya. Ini sesuai untuk I kan, yes. Nanti kita akan pergi ke Jakarta bulan November. Jangan lupa untuk menonton vlog kami. Berangan dan pergi ke Jakarta bulan November dan Disember. Kita akan pergi ke Jakarta, yes. Just, yeah. Ini antara-antara yang di cover lah untuk hari ini. So banyak kejayaan-kejayaan yang telah diraih oleh female. Itu yang penting. Ini siapa ni? Pizza. Bang, nak ke? Kecantikan, lifestyle dengan gaya hidup wanita tak lepas dengan kehidupan seorang wanita. So di sini pada semua yang datang boleh buat jurusoleh dan jom kita tengok. Apanya? Model-model kita sudah bersedia untuk buat show selepas ini. Nampak cantik di make upkan oleh Makeup Forever. Sekarang ini Budi berada di bus SK2. Kalau anda nampak lihat, SK2 adalah satu produk yang popular untuk menjaga kecantikan, kehalusan, kemulusan kulit para wanita. Jadi kali ini, kalau kita nampak lihat pembuatan SK2 daripada tepung beras. Tepung beras. Dan ini daripada sebelum 12. Goodie bag, banyak lagi. Goodie bag, macam-macam ada. Dapat ni. So, dapat produk L'Oreal. Okay, sekarang Budi berada di parti ulang tahun yang ke-40 majalah Female. So, banyak barang-barang yang ataupun goodies yang ditawarkan kepada semua pengunjung, khususnya pembaca majalah Female. So sekarang ini Budi dalam rasa di Hagendaz. Kita tanyakan. Ya, saya. Hey, why do you come for the cosmopolitan? Ya, hari tu I sangkut dekat apa, kita pergi The Mist. Ice cream Hagendaz. Preserve green tea. Ada dua pilihan ni tadi. Coklat dah best. Dah habis. Sekejapnya, sementara kita menunggu Saire datang. Menunggu mas keren dulu. Sementara itu kalau korang dapat lihat, ini sekali wanita-wanita dari sini. Yang sadu-sadu. Lelaki-lelaki sadu. 80%. So, sedapnya. Jom, kita dah habis penggambaran kita pada hari ini. Kalau nampak, lihat di sana ada pentas banyak lagi acara-acara yang menarik untuk disajikan kepada pengunjung-pengunjung dan penonton-penonton majalah. Hah? Itu Ellen lah. Ellen? Ellen juga? Sebenarnya parti ini bermula pada pukul 5.30 petang tadi. So sampailah lewat malam. So kita ada satu lagi bus yang paling bus yang terakhir, iaitu Lambin. Okay, sekian dulu
Budi melaporkan dari mana? Dari dalam dewan Texas kepada majalah Female. Budi ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40. Kepada anda, jangan lupa untuk menonton YouTube channel budi.com dan subscribe YouTube channel budi.com sekarang. Dan akan banyak lagi video-video yang menarik sekitar apa? Sekitar event. Sedapnya. Okeylah. Good to see you all. Bye-bye. Bye-bye.